Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita bab pertama tentang konsep wilayah dan tata ruang. Adapun untuk materi pada kesempatan kali ini adalah tentang pengertian wilayah dan klasifikasi wilayah. Sehingga setelah kalian mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini, diharapkan kalian bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan wilayah dan klasifikasi wilayah itu seperti apa. Yang pertama yaitu mengenai konsep wilayah. Wilayah merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas, yang membedakannya dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Wilayah disebut juga sebagai suatu region. Misalnya, wilayah permukiman dapat dibedakan dengan wilayah perdagangan, wilayah industri dapat dibedakan dengan wilayah non-industri, misalnya pertanian. Adapun definisi wilayah, di dalam buku-buku atau literatur-literatur akan kita dapati banyak sekali definisi tentang wilayah. Di sini akan saya sampaikan beberapa definisi wilayah dari para ahli. Yang pertama yaitu pengertian wilayah menurut R.A. Dickinson. Wilayah adalah sesuatu yang kondisi fisiknya homogen. Itu menurut R.A. Dickinson. Wilayah adalah sesuatu yang kondisi fisiknya homogen. Kemudian definisi yang kedua yaitu menurut A.J. Hertzen. Menurut Hertzen, wilayah adalah kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi. Sekali lagi, wilayah adalah kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi. Itu definisi wilayah menurut A.J. Hertzen. Kemudian definisi yang ketiga yaitu menurut Venemar. Menurut Venemar, wilayah adalah area yang digolongkan melalui kenampakan permukaan yang sama dan dikontraskan dengan area sekitarnya. Sekali lagi, menurut Venemar, wilayah adalah area yang digolongkan melalui kenampakan permukaan yang sama dan dikontraskan dengan area sekitarnya. Itu adalah definisi wilayah menurut Venemar. Kemudian definisi wilayah yang berikutnya yaitu menurut Taylor. Menurut Taylor, wilayah dapat didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Sekali lagi, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Itu definisi wilayah menurut Taylor. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 97 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sekali lagi, menurut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997, bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Itu tadi adalah definisi wilayah menurut beberapa ahli. Berikutnya adalah bahwa wilayah
atau region ini merupakan wilayah geografi yang ukurannya bervariasi, dari yang sangat luas sampai yang terbatas. Dari pengertian-pengertian tersebut, wilayah dapat pula dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian internasional, bahwa wilayah dapat meliputi beberapa negara yang mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia, misalnya wilayah Asia Tenggara, wilayah Asia Timur, wilayah Amerika Utara, wilayah Amerika Latin, Eropa Barat, Eropa Timur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pengertian secara nasional. Wilayah merupakan sebagian dari negara, tetapi bagian tersebut mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia. Misalnya, pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dataran tinggi Bandung, dan lain sebagainya. Kemudian, wilayah itu bisa diklasifikasikan menurut beberapa klasifikasi. Klasifikasi wilayah merupakan suatu upaya mengelompokkan suatu wilayah secara sistematis menjadi beberapa bagian tertentu. Berikut ini beberapa penggolongan atau klasifikasi wilayah tersebut. Yang pertama adalah core region. Core region itu adalah inti wilayah yang biasanya berupa daerah metropolitan yang terdiri atas dua atau lebih kota-kota yang berkelompok. Sebagai contoh di Indonesia adalah kota Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu development axis atau poros pembangunan, yaitu daerah yang menghubungkan dua atau lebih core region atau inti wilayah, biasanya berupa jalur memanjang di koridor transportasi. Sebagai contoh adalah jalur transportasi yang menghubungkan kota Yogyakarta, Solo, Semarang. Mungkin kalian pernah mendengar istilah Joglo Semar. Ya, Joglo Semar itu adalah Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Itu adalah contoh dari development axis, poros pembangunan. Kemudian yang ketiga atau C adalah resource frontier region, yaitu suatu wilayah baru yang mulai berkembang dan nantinya akan menjadi daerah yang produktif. Daerah ini biasanya terletak jauh dari core region atau inti wilayah. Misalnya adalah daerah transmigrasi, kawasan industri, daerah perkebunan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah depressed region atau daerah tertekan, yaitu suatu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonominya, dan daerahnya sulit untuk berkembang. Daerah tertekan adalah suatu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonominya dan daerahnya sulit untuk berkembang. Daerah ini biasanya tertekan secara sosial dan ekonomi sehingga cenderung menjadi daerah yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudian yang kelima yaitu special problem region, yaitu suatu daerah yang terletak pada lokasi yang khusus dengan karakteristik tertentu. Misalnya adalah daerah perbatasan, daerah cagar purbakala, perumahan militer, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi berikutnya yaitu klasifikasi wilayah berdasarkan tipenya. Yang pertama ada wilayah formal. Wilayah formal merupakan suatu wilayah yang dicirikan dengan keseragaman atau homogenitas menurut kriteria tertentu. Kriteria itu bisa bersifat fisik atau alamiah maupun sosial atau artifisial. Kriteria fisik misalnya adalah topografi, iklim, vegetasi. Misalnya, wilayah geologi Madura, wilayah gurun Sahara, wilayah hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Kemudian kriteria yang kedua adalah kriteria sosial. Bisa berdasarkan pandangan politik, tingkat pendapatan, suku bangsa, budaya, perilaku sosial, dan lain sebagainya.
Sebagai contoh dari kriteria sosial adalah wilayah kesultanan, misalnya wilayah kesultanan Yogyakarta, wilayah perindustrian, wilayah pemukiman elit, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi wilayah yang kedua yaitu wilayah fungsional atau nodal. Nodal. Suatu bagian dari permukaan bumi dengan beberapa keadaan alamnya yang berlawanan, memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan yang hasilnya berbeda dan saling mengisi dalam keperluan kehidupan manusia. Wilayah fungsional, sekali lagi, adalah suatu bagian dari permukaan bumi dengan beberapa keadaan alamnya yang berlawanan, memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan yang hasilnya berbeda dan saling mengisi dalam keperluan kehidupan manusia. Misalnya adalah lereng gunung dari atas sampai bawah atau kaki gunung, disambung sampai ke daerah pantai. Pada skala besar, contoh wilayah nodal adalah ibu kota dan kota-kota besar. Wilayah-wilayah tersebut merupakan pusat interaksi antara daerah yang satu dan daerah yang lain karena terdapat aktivitas yang terorganisasi dan dinamis. Adanya daerah hinterland di luar daerah intinya merupakan ciri wilayah nodal. Karena pada daerah hinterland umumnya terjadi pergerakan arus barang maupun manusia untuk menuju ke arah pusatnya atau kota. Dengan demikian, wilayah nodal atau wilayah fungsional merupakan sebuah sistem atau region organik, karena di dalam wilayah ini terdapat hubungan yang hidup. Itu adalah klasifikasi wilayah berdasarkan tipenya. Yang pertama adalah wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional atau nodal. Menurut V.B. Stauberry, wilayah fungsional disebut organic region karena di dalam wilayah tersebut terdapat hubungan yang hidup, seperti saya sampaikan di depan tadi ya. Sementara itu, J.W. Alexander memandang bahwa wilayah fungsional sebagai nodal region karena dalam wilayah ini terdapat pusat aktivitas sebagai mata rantai utama dalam sistem ini. Suatu wilayah nodal atau wilayah fungsional terdapat empat unsur penting. Apa saja itu? Yang pertama, adanya hubungan, adanya arus barang, ide atau gagasan, dan manusia. Yang kedua, adanya node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir. Yang ketiga, adanya wilayah yang semakin meluas. Yang keempat, adanya jaring-jaring rute tempat berlangsungnya tukar-menukar. Itu adalah empat unsur penting dalam wilayah fungsional atau nodal. Wilayah nodal nampak lebih dinamis, tidak statis seperti pada wilayah formal. Sehingga wilayah formal ini tidak sedinamis dari wilayah nodal. Atau dengan kata lain, wilayah nodal cenderung dinamis, sementara wilayah formal cenderung lebih statis. Pada gambar ini, bisa dilihat gambar A menunjukkan yang menjadi inti pada wilayah uniform atau formal ialah daerah yang hampir seluruhnya, lebih dari 75% digunakan untuk pertanian atau padi. Wilayah sekitar inti atau peri-peri dominasi pertanian padi mencapai 50-75%. Daerah yang pertanian padinya sekitar 25% saja. Tidak termasuk ke dalam wilayah yang mempunyai keseragaman dalam hal membudidayakan tanaman padi. Kemudian pada gambar B menunjukkan sebuah wilayah nodal di mana garis yang menghubungkan pusat dengan daerah sekitarnya dapat diartikan terjadi sebuah gerakan penduduk dari pedesaan ke kota atau sebaliknya. Misalnya membawa dan menjual hasil-hasil pertanian atau
berbelanja. Selanjutnya, klasifikasi wilayah berdasarkan ranking atau urutan. Klasifikasi wilayah berdasarkan urutan atau orde wilayah yang membentuk satu kesatuan, ukuran, bentuk, fungsi. Misalnya dimulai dari yang terkecil kalau di tempat kita, kita mengenal sebagai RT, rukun tetangga. Kemudian lebih luas lagi RW, rukun warga. Lebih luas lagi dusun. Lebih luas lagi desa atau kelurahan. Lebih luas lagi kecamatan. Lebih luas lagi nanti kabupaten atau kota. Kemudian lebih luas lagi nanti provinsi. Kemudian klasifikasi wilayah berdasarkan topik atau kategori dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah single topic region, yaitu wilayah bertopik tunggal. Wilayah yang eksistensinya didasarkan hanya pada satu macam topik atau kriteria saja. Contoh, wilayah curah hujan, wilayah geologi, wilayah kesultanan. Wilayah curah hujan berarti dia kriterianya hanya berdasarkan curah hujan saja. Wilayah geologi dasarnya hanya berdasarkan geologi. Kemudian yang kedua yaitu combined topic region atau wilayah bertopik gabungan, yaitu wilayah yang eksistensinya didasarkan pada gabungan lebih dari satu macam topik atau kriteria. Misalnya, wilayah iklim. Di wilayah iklim, maka dia kriterianya terdiri dari berbagai macam kriteria. Yang pertama, curah hujan, temperatur, tekanan udara, angin, misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu multiple topic region atau wilayah bertopik banyak. Multiple topic region adalah wilayah yang eksistensinya mendasarkan pada beberapa topik yang berbeda satu sama lain, tetapi masih berhubungan antara satu dan yang lain. Sebagai contoh adalah wilayah pertanian yang merupakan gabungan dari aspek fisik atau tanah, hidrologi, dan topik tanaman. Berikutnya adalah total region atau wilayah total. Total region adalah wilayah yang menggunakan semua unsur wilayah. Contoh, wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Kemudian yang terakhir adalah compete region atau wilayah menurut aktivitas. Compete region adalah wilayah yang tidak mendasarkan pada banyak sedikitnya topik, tetapi aktivitas manusia yang menonjol. Sebagai contoh adalah wilayah miskin, wilayah kumuh, wilayah bencana, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu tadi adalah materi kita untuk hari ini, yaitu mengenai definisi atau pengertian wilayah, yang intinya adalah bagian atau tempat di muka bumi yang memiliki karakteristik atau ciri yang khas, di mana karakteristik atau ciri itu bisa membedakan dengan wilayah lainnya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah dapat digolongkan menjadi bermacam-macam klasifikasi. Yang pertama tadi ada klasifikasi wilayah core region, development access, kemudian resource frontier region, kemudian depressed region, kemudian special problem region, kemudian klasifikasi wilayah yang kedua berdasarkan tipe, ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Kemudian wilayah berdasarkan urutan atau ranking, dimulai dari yang kecil sampai besar, misalnya RT, kemudian RW, kemudian dusun, kemudian desa atau kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi. Kemudian klasifikasi wilayah berdasarkan topik atau kategori. Yang pertama, single topic region. Kemudian yang kedua, combined topic region. Yang berikutnya adalah multiple topic region. Kemudian total region. Dan yang terakhir adalah compete region. Ya,
itu adalah materi kita untuk kesempatan kali ini. Silahkan dikembangkan sendiri materi yang sudah saya sampaikan ini, dan tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.